wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat sekalian, selamat siang. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan acara yang kita tunggu-tunggu. Mohon untuk sahabat-sahabat sekalian, para tukang subuh dan para suku yang hadir pada siang hari ini, nanti bisa menyimak dengan seksama. Ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh empat narasumber yang ada di hadapan kita. Empat. Jadi dukun itu biasa dengan sesuatu yang dasar. Dengan pengamatan dan saya gitu. Acara pada siang hari ini akan menjadi acara yang menarik. Karena yang disampaikan nanti adalah beberapa hal yang faktual, bukan sesuatu yang teoritis. Yang pertama adalah Kiai Furqon. Beliau adalah Ketua PCNU Temanggung, di mana Temanggung ini menjadi barometer, menjadi tolok ukur dari berbagai kegiatan KNU-an yang ada di Jawa Tengah, suksesi-suksesi di KNU ataupun beberapa hal yang terkait dengan CRA yang ada di Temanggung ini tidak lepas dari peran struktural NU yang digawangi oleh beliau. Tepuk tangan buat beliau. Kemudian yang kedua ada Bapak Kiai Khalison. Beliau sudah tidak asing lagi bagi kita warga NU, dan mungkin kemarin yang sudah menyumbangkan suaranya diucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga beliau panjang umur, sehat, murah rezeki, sehingga dapat membimbing dan membina kita bersama. Dan beliau sekarang berada di PWNU Jawa Tengah, yaitu di Bendahara, dan siang hari ini berada di hadapan kita bersama. Saya berharap nanti, dan kita semua berharap, beliau akan menyampaikan materi tentang, mohon maaf, saya harus membuka kembali. Untuk Bapak Kiai Khalison, nanti dimohon untuk bisa menyampaikan tentang materi KNU-an. Dalam hal ini nanti bisa koneksi positioning CRA di NU, konsep-konsep dan gagasan kedepannya seperti apa, atau bagaimana kita menjadi warga CRA yang ideal, menjadi seorang warga NU yang kafah, warga CRA yang kafah KNU-annya. Beliau ini adalah Instruktur Nasional PKPNU. Tepuk tangan buat beliau. Narasumber berikutnya yang tidak asing bagi kita bersama, yaitu Kiai Haji Maftuh Anyuti, yang dalam undangannya kita kirim ditulis dengan Kiai Natas Angin. Nah, saya juga nggak tahu ini dari mana. Yang jelas mungkin beliau nanti bisa menjelaskan, aku tidak perlu dijelaskan. Yang jelas beliau selama ini kontribusinya luar biasa terhadap CRA, bersama-sama Kiai Furqon untuk mengawal CRA yang ada di Temanggung ataupun yang ada di Jawa Tengah. Nanti beliau akan menyampaikan materi berkaitan dengan materi persuluhan aswaja, jadi telaah ilmu hikmah, telaah ilmu hikmah dalam perspektif kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga sebagai warga CRA. Tidak diragukan lagi beliau tentang ilmu kehikmahannya. Semalam sempat menyinggung beberapa hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mustahil mungkin menurut akal, tapi sangat menarik untuk didiskusikan dan diperbincangkan pada siang hari ini. Tepuk tangan buat Bapak Kiai Maftuh Anyuti. Narasumber yang keempat adalah Gusudallah, Sekretaris BWN Jawa Tengah. Kalau kita lihat dari performanya ini, ternyata cocok dengan kita. Jadi dukun itu senang dengan yang hitam-hitam. Jadi jaringan jangan bangga dulu, ini mungkin masternya dukun gitu. Jadi Gusudallah ini kelihatannya sangat masih muda sekali. Kalau Mbah Yai Maftuh Anyuti itu kan menyampaikan meskipun Bunyai itu sudah usia muslimah, tapi rasanya adalah rasa fataya. Kalau Gusudah Allah ini berarti rasanya rasa IPPNU. Jadi nanti beliau akan menyampaikan tentang materi keindonesiaan, karena antara keindonesiaan, KNU dan persuluhan
itu menjadi satu bagian yang utuh dalam tubuh kita sebagai warga negara Indonesia yang berakidah ala ahli sunnah wal jamaah, dan apalagi kita semua menekuni dan menggandrungi ilmu-ilmu persungguhan. Baik, sebelum acara kita mulai, kita kasih aplaus kepada para narasumber kita. Baik, sahabat-sahabat sekalian, tema yang kita angkat adalah epistemologi dalam sehat sewajar terhadap fenomena rupiah syariah di Indonesia. Berbicara epistemologi itu berarti kita yang pernah kuliah, mohon maaf, bukan kemudian saya menafikan dukun-dukun yang tidak pernah kuliah, mohon maaf sekali lagi. Berbicara epistemologi itu adalah berbicara tentang hasanah keilmuan yang diurut dari asal usul, fungsi, kemudian telah ilmu itu sendiri dan sampai proses perkembangannya. Maka fenomena-fenomena rupiah syariah yang akhir-akhir ini ternyata sangat luar biasa kencangnya lewat-lewat media sosial ataupun lewat media televisi, ini menggiring masyarakat kita. Dan satu sisi kita juga diuntungkan karena mereka telah memproklamirkan rupiahnya lewat media massa ataupun lewat televisi, akhirnya lahirlah cerita. Jadi kalau dipikir-pikir, orang NU itu ternyata lahirnya senengane itu ngetut gureni. Setelah rupiah belum lahir, kita baru deklarasi lahir. Padahal kalau kita telaah nantinya, seperti nanti akan disampaikan bahannya, kita akan tahu dan kita akan sadar betul bagaimana kita sebagai warga nanti dan yang punya suluk asal usulnya garis epistemologinya adalah hanya warga NU. Tepuk tangan bagi yang warga NU. Karena sekarang sahabat-sahabat sekalian sudah pukul 11, maka empat narasumber ini kita beri waktu 10 menitan. 10, 1, 2, 3, 4. 10 menitan itu berarti sudah 40 menit. Syukur bisa kurang dari 10 menit. Nah, saya berharap nanti juga jangan lewatkan, ada ijazah dari Mbah Yai Mahfud Ajanti. Gak tahu ijazahnya ini apakah bisa ditulis atau tidak, saya gak tahu. Yang jelas siapkan pendengaran panjenengan, siapkan penglihatan panjenengan, siapkan hati panjenengan untuk menerima ijazah dari beliau. Karena wong jahat hari ini Mbah Yai Mahfud paling seneng nampi ijazah. Buh dilakoni buh boten. Buah bilangan pembuatan paling seneng kumpul ijazah. Dan saya punya keyakinan mengkodifikasi ijazah itu pada karo tafaulan dengan sahabat Utsman yang mengkodifikasi Al-Quran. Jadi kita itu secara langsung atau tidak itu melakukan sunnah takdiriyah. Amin Allahumma. Amin. Baik, materi pertama, kita sering bertanya-tanya. Kita sering bertanya-tanya terkait dengan cerita yang ada di panggung. Kalau kita dulu di PW, di Foton, itu punya program yang namanya Rukmas Ribu Umat. Rukmas Ribu Umat itu rupiah tingkat PW. Tapi setelah rupiah yang ada di Pendopo Temanggung, rupiah seribu umat tingkat PW ini terpatahkan namanya. Kok tingkatan PC sudah sampai 5.000 pesertanya? Ini menarik, ada rahasia apa di Temanggung? Praktisinya saja sudah sampai 500. Nah, kita akan sharing, kita akan berbagi. Kiai Furqan nanti akan menyampaikan. Kemudian nanti dilanjut Kiai Horizon yang akan menyampaikan tentang materi kebangsaan atau materi kebangsaan bagi Indonesiaan. Kemudian kesudah ke Edwan. Kemudian nanti persulukan Mbah Kiai Aditi. Terima kasih untuk semuanya dan mari kita sholat bersama. Monggo untuk Bapak Kiai Haji Furqan untuk bisa menyampaikan materinya maksimal 10 menit dari sekarang. Berbagi tips ya.